Pemirsa YouTuber, saat ini saya berada di Gedung Tua, tepatnya di Kampung Ciburial, Desa Licin, Kecamatan Cimalaka, Sumedang, di mana tempat ini dulunya sempat disinggahi dan menginap Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno, beserta istri Ibu Inggit. Bisa kita lihat ini bangunan tampak depan pemirsa. Kemudian sebelah sini tampak belakang. Atau samping maksud saya. Dan bangunan ini berada di bawah kaki Gunung Tampomas Sumedang. Coba. 15, 25, 14. Coba saya pemirsa untuk masuk ke dalam bangunan ini. Bagaimana suasana di tempat ini? Ini lemari yang masih utuh. Usianya sudah tua. Ini bokor pemirsa. Ini juga sama lemari. Lemarinya pun terlihat tua dengan kondisi ini sudah miring, pemirsa. Barusan ruangan depan, ruang tengah, kamar Bung Karno dan Bu Inggit menginap, kamarnya sebelah sini nih pemirsa. Ini adalah kamar Bung Karno menginap di tempat ini. Pemirsa, demikian perjalanan saya siang hari ini, di mana tadi sudah saya sampaikan bahwa saat ini saya sedang berada di rumah tua, di mana tempat ini sempat dijadikan singgahnya Bung Karno, Presiden Republik Indonesia pertama, dengan istrinya Bu Intan Inggit. Mudah-mudahan perjalanan saya ini sangat bermanfaat bagi semuanya dan rumah ini menjadi sangat bersejarah bagi bangsa ini, termasuk juga Sumedang. Demikian, Krisna Supriyatna melaporkan untuk pemirsa YouTuber di seluruh dunia.